Tim penyelamat menggunakan helikopter untuk menjangkau kawasan Glencoe, Skotlandia untuk menyelamatkan sejumlah anggota tim ski salju yang terjebak di puncak gunung es. Tim SAR mendekati lokasi yang berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut dan menurunkan tali serta petugas untuk mengevakuasi para atlet ski. Para korban akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat setelah sempat semalam terpaksa bermalam di udara terbuka yang membeku.